ngejelasin tentang basic rhythmnya yang nanti bisa dilihat pengembangannya seperti apa. Jadi ini adalah basic rhythm yang nanti saya mainkan, dan pengembangannya saya pindahkan senar-senar ini di floor tom, tom 1 dan tom 2. Jadi kalau misalnya nanti ininya di tom 1, tom 2, tom 1, tom 2 ini di floor tom dan ini di floor tom semua. Tapi basic rhythmnya seperti ini. Bagian awal dari lagunya Simple Plan yang judulnya Jet Lag, dan saya coba menulis lagu ini yang sukatnya adalah 4/4. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, ini adalah chord 1/4, 60 note, yaitu 1, E, N, E, dan kita tidak mainkan bagian ini dan ininya. Ini adalah 1/8, 2, N, dan saya tidak memainkan bagian ininya. Dan ini adalah sama seperti yang tadi bagian awal, yaitu 1, E, N, E, dan ini diistirahatkan, 3, dan ini 60 note juga sama, 4, E, N, E. Bagian ini adalah bagian tambahan yang saya selipkan di lagu Simple Plan. Sebenarnya ini adalah bagian lagu lain yang saya coba masukin di interlude-nya lagu Simple Plan. Dan saya kembangkan sedikit basic dari rhythm ini, yaitu memindahkan snare yang ada di sini, di tom-tom yang di tom yang di drum. Jadi saya coba ini jadi high tom, ini high tom, ini low tom, ini high tom juga, ini low tom, ini floor tom, dan ini floor tom semua, dan ini floor tom semua. Dan hi-hat-nya juga saya pindahkan di floor tom. Jadi semuanya floor tom pindah. Dan tangan kirinya berpindah dari tom 1, terus tom 2, terus